memasuki awal tahun 2019. Ya. Kita istirahat sebentar aja. Yes. Ya, kita istirahat sebentar aja, nanti kita balik lagi ya. Butuh kesegaran. Berita5.com mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga apa yang diraih di 2018 nantinya 2019 akan lebih meningkat, khususnya bagi pembaca Berita5. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya telah jadi menjadi pembaca Berita5 selama ini, khusus untuk juga kepada para wartawan di seluruh penjuru tanah air. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga tetap setia bersatu untuk bergabung bersama Berita5 dengan jargonnya pembawa aspirasi rakyat. Tampil beda pembawa aspirasi rakyat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.